mana? Umi lagi ke pasar bareng Maya. Oh. Ini siapa nih yang mau bantuin Abang nih? Bantu apa, Bang? Biasa. Biasa apaan, Bang? Ngabisin sarapan yang dibikin Umi. Mau enggak? Iya, Bang. Iya, jelas. Gak usah ditanya. Ini beresin semuanya. Habis itu cuci tangan, masuk ke dalam. Ya, Abang tunggu dulu. Enak yang makan berdua ya? Punten Ustad. Enak, Din? Sebetulnya mah saya tidak berani atuh ngedeluin Ustad. Ini mah dipaksa sama Didin. Katanya Didin lapar banget ya. Saya ngikut aja. Bohong kok Ustad, enggak kayak gitu. Bang, apaan sih? Tadi Bang Sodi bilang ke saya apaan? Saya lapar enggak kuat. Makanya saya temenin Bang Sodi makan sekarang. Yang bilang lapar duluan teh kamu, Didin. Enggak bohong, Ustaz. Nah, saya mah setiap hari juga nungguin Ustaz kalau makan, enggak mungkin saya makan duluan. Udah, makan lagi. Makan lebih. Waalaikumsalam. Wih, makan besar. Ada apa, Bang? Katanya saya boleh ikut makan di meja makan ini, Pak Ustaz. Apa? Astagfirullahaladzim. Maaf, Pak Ustaz. Maksudnya pagi ini mau jalan, Pak Ustaz? Ya jadi jalan lah, Mal. Gimana sih? Masa kita di rumah terus? Jamuran dong ntar. Din, kenapa jadi kamu yang jawab? Iya, gimana sih? Bukan gitu, Pak Ustaz. Maksud saya itu mewakili Pak Ustadz buat jawab pertanyaannya Kamal. Mewakili jawab. Udah, Kamal. Bilang Akbar suruh siapin mobil. Sebentar lagi saya jalan. Siap, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Doro Ustadz, ini teh hangatnya. Ya. Terima kasih. Masih Doro Ustadz mau makan sekarang? Boleh. Ayo sebentar dulu. Waalaikumsalam. Maaf Pak Ustadz ganggu makan. Ini mau bahas yang soal penawaran Pak Wijaya kemarin. Gimana kalau kita itu kerjasama sama Pak Bernard sama Bu Miska? Boleh, kamu atur aja. Tapi nanti urusan ini itunya nanti biar Didin aja ngurus. Siap Pak Ustadz. Yaudah makan dulu. Gak usah Pak Ustadz, ini mau urus berkas dulu. Assalamualaikum. Salam. Teng. Ya Bang. Gimana kerjaan sama Kak Lulu? Kiriman paket gimana? Lancar? Lancar, Bang. Malah makin banyak. Alhamdulillah. Bang, Timin sama Belo, kapan ya dapat kerjaan kayak Toteng? Iya, Bang. Belo juga mau kerja. Sabar ya, Timin ya. Belo, ini Abang juga lagi nyari kegiatan. Supaya bisa ajak kalian berdua kerja. Biar kalian berdua nggak balik lagi ke jalan. Iya, Bang. Makasih ya, Bang ya. Udah bawa kita kesini. Teng, Abang cuma bantu. Ya, ini kalian makan. Habisin, sampai kenyang. Kalau udah beres, cuci piring yang rapi, taruh di dapur. Oke, siap Bang. Nanti kalau Umi pulang, bilang Abang mau ke musala dulu. Ya, ya Bang. Ya Bang. Amin ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Doro Ustad. Ini nasi goreng spesialnya. Terima kasih. Nasi goreng spesial buatan Bu Atmo itu pasti enak banget. Bo, saya mau satu ya. Jangan mulai itu loh, Din. Ini nasi goreng spesial. Doro Ustadz, biasa itu loh kamu. Din, nanti tolong kamu dampingin Nina. Iya, siap. Bo, saya nggak jadi minta nasi goreng Simbo. Ya bagus. Iyalah, ngapain? Saya bisa bikin sendiri. Emang bisa? Bisa dong. Nih, begini caranya. Nasi saya tuangkan ke dalam mangkuk besar. Habis itu kasih irisan bawang merah, bawang putih, cabai rawit, ayam. Jangan lupa juga kita kasih kecap manis, kecap asin. Dan yang paling penting dan yang paling utama. Dan jangan sampai lupa. Kita tuangkan 3 sendok cuka. Setelah itu kita aduk-aduk rata. Setelah aduk-aduk kita masukkan ke dalam kulkas semalaman. Pagi baru kita keluarkan. Langsung dimasak kok, Din? Dibuang, asyik. Din,